British Shorthair Betina. Nak tengok mak. Eh, awak pun dah keluar juga. Awak. Hey, Adam here. One and. Ha. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni Adam nak buat apa? Hari ni Adam nak buat satu surprise yang ni untuk talent baru yang bakal masuk. Okey, sebelum Adam mengenali talent baru, Adam nak tanya dia, adakah dia seorang peminat kucing? Okey, hari ni konten dia adalah Adam nak kenalkan anak-anak baru Adam. Sebab Adam jaga seekor British Shorthair ni, ibu pada umur Adam. Sekarang umur Adam 23, 22. Tahun lepas Adam beli, and then tahun ni dia dah ada anak. Tapi malangnya Adam lama tak balik Kuantan, and then Adam tak dapat bagi nama tu. Si je beranak dia Adam tak dapat tulis. Bukan Adam yang bagi nama. So ini nama yang mama Adam bagi, and then nama yang adik-adik Adam bagi. So ni untuk talent baru, Adam nak hadiahkan seekor British Shorthair. So before that, okay, kita nak introduce British Shorthair yang pertama. Let's go. Okay, yang pertama. Slow. Tak, ada dia orang tengah tidur sebenarnya tadi, tapi Adam kacau. Okey. Awak duduk dalam tu dulu. Okey. Kita tunjuk dulu. Cing-cing. Hai. Anak abah ni. Okey. Nama British Shorthair yang pertama ni, nama dia Mok. Sebab apa nama dia Mok? Dia adalah British Shorthair betina. Yang paling gemuk dalam British, anak-anak British Shorthair yang ada. Dia ada 5 anak, tapi 2 dah mati lah. So Adam sempat selamatkan. Eh, kamera kat sini, masuk dalam kamera. Nak duduk kamera gini. Okay, Adam sempat selamatkan dia yang mana ada sekarang. And then nama dia adalah Mok. Okay, Mok. Okay, nak tengok Mok. Eh, awak pun dah keluar juga. Awak duduk dalam dulu. Saya tak nak introduce awak lagi. Masuk dalam dulu. Tu dia. Duduk, tidur. Sebab dia orang tengah tidur tadi. And Adam yang pergi kacau dia orang. So, nama dia Mok. Okay. Nak tahu perangai Mok ni? Kenapa perangai dia antara... Dia adalah kucing. Dia adalah antara anak British Shorthair yang Adam ada yang paling pemalas sekali. Mok ni lah paling pemalas sekali. Mok, tengok dulu. Tengok kamera. Mok. Tengok kamera. Sebab itulah dia gemuk. Sebab dia antara British Shorthair yang paling pemalas sekali lah. Kategori dia. Dia perangai dia memang dia malas. Dia... Kalau 24 jam, Adam ada satu dengan satu fakta yang kucing banyak tidur daripada kalau siang hari. And then, dia lah yang paling banyak tidur sekali. And then, perangai yang seterusnya dia ni, dia yang selalu banyak nak keluar daripada sangkar. Dia akan paling banyak keluar, nak keluar daripada sangkar. Memang kerja dia kalau sangkar terbuka je, dia akan lompat. Kerja dia memanjang je, dia lompat. Okey, ini Mok. So kita pergi ke adik dia yang seterusnya. Ci. Okey, ini pula Ci. Ci senyum kat kamera. Ci. Ini adalah Ci. Ci ni. Kenapa nama dia Ci? Sebab British Shorthair yang ini inilah yang paling banyak sekali nak. Ya Allah, ya Tuhanku, payahnya jaga anak-anak hidup ni. Kalau anak patung, kita okey tau. Ni masalahnya anak hidup. Anak hidup ni yang susah ni. Okey, duduk diam-diam. Ci dengan Mok duduk diam-diam. Okey. Sebelum tu, okey, jom kita tengok. Apa perbezaan Ci dengan Mok? Okey. Ni Mok di sebelah kanan Adam dan Ci sebelah kiri. Kau boleh tengok betapa gemuknya si Mok ni. And then, bulu Mok lebih cantik lah daripada bulu Ci. Sebab dia orang ni... Kenapa Adam cakap dia orang ni mestilah kucing? And then kucing pula baby lagi. Jangan lompat. Meja ni tinggi.
Okey, Mok dengan Chi ni dia memang ni paling pemalas. And then Chi ni kenapa? Sebab dia karakteristik Chi ni adalah dia kalau ibu dia datang untuk menyusu, dia adalah yang first yang akan pergi. Dia yang first yang akan pergi. Kejap. Ah, dia antara yang first dan dialah antara yang terakhir yang akan berhenti menyusu. Apa tu? Apa tu? Okey, so kalau kau nak tengok karakteristik dia orang, sekejap eh, ada tunjuk. Ci, Mok, duduk diam-diam. Abah nak ambil video ni. Okey. So Ci dengan Mok ni perangai dia memang dia tak duduk diam. Selalulah anak kucing mana reti duduk diam. Okey. Ci, Mok, jangan lompat. Meja tu tinggi sayang. Okey. So inilah apa ni collection anak kucing yang Adam ada. Tengok habis dah aku punya rumput. Aku punya rumput. Okey, so kita kembali ke studio. Ci. Ya Allah ya Tuhanku, payah punya jaga anak-anak hidup ni. Okey. Jangan lompat, abang nak buat kerja ni. Okey. So, tengok angle kamera aku dah lari dah. Okey. Sebelum tu, okey, untuk talent baru. Kepada semua yang mana yang tengok video ni, Adam nak korang vote antara Mok dengan Chi, manakah yang akan kita bagi dekat talent baru? Adakah dia suka kucing? Sebab Adam bukannya nak ambil hati dia sangat pun, sebab Adam pun tak kenal dan dia pun dua minggu dia. Adam nak dia. Ya Allah, habis rumput abah. Sini, nak pergi mana? Okey, main rumput. Okey. Yang antara dua ekor ni, dua Mok dengan Chi ni, mana yang korang rasa lagi better untuk dibagikan kepada talent baru? Jatuh, Chi. Jatuh. Abah nak tekan kamera ni. Kejap. So, okey. Kita bezakan sekali lagi Mok dengan Chi. Ya Allah, ya Tuhanku. Susahnya lah jaga anak bulu ni. Anak-anak bulu ni, Adam tak dapat tengok selalu. And then bila Adam balik Kuantan je, Adam dapat luangkan masa dengan dia orang. Sebab anak-anak bulu ni antara anak-anak yang sayang. Okay. Korang boleh komen dekat bawah antara Mok dengan Chi. Kita nak pergi dekat talent baru yang mana satu. Sebab, apa jawapan dia? Tak ada jawapan. So, maknanya bodohnya aku buat konten ni. Okey, nah mau masuk balik. Kita nak masuk dalam sangkar dah. Konten nak habis dah. Terima kasih. Nanti abah bayar dengan apa ni. Ya Allah. Nanti abah bayar dengan wet food, okey? Payment awak abah bayar dengan wet food. Ya Allah, ya Tuhanku, duduk dia. Kita nak masuk sangkar ni. Ci, jatuh. La ilaha illallah. Stresnya aku. Okey, dah duduk balik. Duduk. Okey, tu dia. So, kalau korang rasa konten ni best untuk korang, korang boleh klik bell notification. And then Adam nak tunjuk lagi sebenarnya collection kucing Adam. And then sebelum kita endkan video ni, kita tunjukkan mana satu mak dia. Kalau korang nak tengok mana satu mak. Korang boleh kejap, kita bagi Adam 2 minit untuk Adam letak Mok dengan Chi ni dalam sangkar. Sebab dia orang tak duduk diam. And then diorang tak tadi time tengah tidur, ada ambil diorang. So mesti diorang bengang. So sekarang kita pergi cari mak dia pula. Let's go. Okay, so ini adalah yang terakhir. Adam tak dapat jumpa lah anak British Shorthair tu. Okay, ini adalah kucing favourite Adam yang seterusnya. Siamese, kucing ni adalah kucing Siamese. And then nama dia adalah Jero. Kenapa dia Jero? Jero, tengok mata sikit. Jero. Jero. Tunjuk mata sikit. Tu. Kamera. Jero ni dia juling, guys. Jero ni dia juling, tapi orang kata Tuhan tu bagi kelebihan dekat Jero ni. Jero ni dia
seekor kucing yang tak banyak ragam, dia tak banyak makan, and then dia tak banyak bising. Dia tak bising, dia suka duduk di satu tempat, and then dia akan selesa dengan semua orang. Dia tak kacau orang. So itulah kelebihan Jero ni, sebab Jero ni perangai dia, satu perangai dia, dia sangat matured lah. dalam adik-beradik dia, dia kucing yang matured, Siamese yang matured. Jero, bulok Google lah Jero. Siamese yang matured lah. Sebab Adam sayang sangat kat dia. Kalau setiap kali Adam balik Kuantan, sebelum Adam akan tanya pasal British Shorthair tu, akan Adam akan tanya Jero ni kat mana. Jero kat mana, Jero buat apa, Jero dah makan belum, kan Jero kan. So itu sajalah konten kita pada kali ni. Adam nak end konten ni sebab Jero ni bulu dia agak gugur sikit sebab dia pergi main kat merata. Tapi alhamdulillah kucing ada semua tak ada kutu. Okey, abang-abang, kita jumpa pada next konten. Korang boleh komen dekat bawah antara Ci dengan Mok. Kita nak bagi dekat talent baru sementara ni, dia jaga kucing yang mana satu, Ci atau Mok. Korang komen dekat bawah. Abang-abang, jangan lupa support semua konten AI Team. Kita jumpa pada next konten. Korang ding bell notification untuk dapatkan notification daripada Adam. Kita jumpa pada next konten. Assalamualaikum. Love you.